Sahabat Kompas.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus menjenguk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Jenderal Purn Subagio Hadi Siswoyo yang belakangan sedang kurang fit. Prabowo menjenguk mantan komandannya di Korps Baret Merah di kediaman Subagio di Yogyakarta pada Minggu 8 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Subagio saling mendoakan. Diketahui, Subagio Hadi Siswoyo adalah Danjen Kopassus yang menjabat pada September 1994 hingga Desember 1995. Yang kemudian digantikan oleh Prabowo. Subagio juga merupakan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD ke-20. Prabowo juga memberikan dorongan semangat kepada mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada periode pertama Presiden Joko Widodo itu, agar senantiasa sehat. Sementara itu, Subagio pun mendoakan Prabowo untuk menjadi Presiden. Menjelang akhir pertemuan tersebut, Prabowo dan Subagio HS sempat berfoto bersama sembari berjabat tangan di depan foto Jenderal Besar Sudirman.